Unjuk rasa tuntut pemilu ulang di Pali, Sumatera Selatan berujung bentrok dengan aparat. Petugas terpaksa mengamankan puluhan pengunjuk rasa yang diduga provokator. Aparat kepolisian dan TNI terpaksa menindak tegas puluhan pengunjuk rasa di Jalan Merdeka, di depan kantor Bawaslu Pali. Pasca aksi unjuk rasa yang digelar oleh ratusan orang, menuntut pemilu ulang di Kecamatan Tanah Abang dan Kecamatan Abab, Kabupaten Pali. Mereka menilai adanya ketidakadilan dan kecurangan dalam pemilu. Pihak Bawaslu menyatakan sudah menerima laporan dan sedang menyelidiki bukti-bukti sebelum dilakukan penindakan. Komunikasi saja tidak ada, kita respon, kita buktinya kita klarifikasi, kita panggil namanya para terlapor, kita keluarkan rekomendasi, artinya itulah mekanisme yang kita lakukan di Bawaslu. Masa akhirnya membubarkan diri. Bentrokan ini menyebabkan sejumlah petugas terluka. Dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana, iNews melaporkan.